teman sekolah gue nih yang ngeracunin gue main mobil diesel nih. Enggak lah. Ngeracunin gue main mobil diesel. Kenalin dong. Eh halo, nama gue Olsen. Nah ini pernah ada di video kita nih pas itu, yang mobilnya Xenia Rally. Mobilnya banyak banget cuy. Enggak. Gue bisa bikin berapa konten sama mobilnya nih. Eh kenalin dong mobil lu nih. Jadi ini Chevrolet Trailblazer. Nicknya 2018, pemakaiannya 2019. Jadi untuk modifikasinya di eksterior. Coba lu udah apain aja mobilnya? Yang paling kelihatan nih pasti ini, velg. Velg sama ban. Velgnya itu RPF1, bukan RPT ya. RPT itu orinya, kalau ini RPT replika. Oh. Iya, replikanya. Jadi RPF1. Ya nggak bisa dipanggil RPT. Ya RPT sih, tapi bukan RPT juga. Ya begitulah. Lalu untuk bannya, ini 285, 60, R18. Ini velg ring 18. Hmm. Untuk spesifikasi velgnya itu lebarnya 9,5. ET-nya 20. Hmm. Ini bannya apa nih? Bannya Landseal, udah nggak ada sekarang. Udah discontinue. Iya, Landseal. Merek mana sih Landseal? Wah, kurang tahu deh. Kalau nggak salah Cina deh, kalau nggak salah ya. Nggak salah ya, nggak apa-apa. Ini Landseal LS588 SUV. Kalau dilihat ya, dibanding standarnya, fitment-nya tuh lebih pas pakai ban 285 kalau TB. Iya, iya. Kayak gendut gitu kelihatan ya? Iya. Manis. Karena ada over fender-nya nih kalau yang Trailblazer yang ini ya. Iya. Kan ada juga yang nggak ada Trailblazer. Terus tuh kalau lihat yang nggak ada Trailblazer maksudnya maksudnya kalau yang nggak ada body kit, yang nggak ada body kit. Iya. Lalu untuk ini nih di atas kalau kelihatan nih, coba kesini. Ini apa nih? Ada crossbar merek Thule. Thule. Iya. Sweden. Iya. Ini kebetulan belum lama ini dibawa ke Bangka, makanya pasang gini nama roof box. Tapi roof boxnya udah copot. Ini dipinjam nama saudara. Oh. Atau mungkin beli dari saudara ntar. Bayarin lah. Iya. Boleh. Ganteng lagi sih pakai gituan. Mobil lu apain lagi nih? Terus ini. Entar di samping lagi dulu. Ini dah. Spion nih aslinya chrome. Handle juga chrome. Ini juga chrome. Ini juga chrome. Di delete chrome kalau ini matte black. Matte black. Kalau ini di dark chrome. Oke. Okay. Fine. Kalau di depan, ya ini delete chrome lagi nih. Di sini black chrome ya kalau di sini. Di sekelilingnya, di tengah-tengah ini itu matte black. Sama di atas juga ini di, apa black chrome. Tapi gua kasih tunjuk videonya aja deh, kayaknya yeah. Malam kurang gelap ya. Terus ini logonya, aslinya kan kuning nih. Ini di stikerin jadi hitam biar cakep aja. Cakep sih. Tapi sekelilingnya masih chrome, masih kelihatan logo Chevrolet nih. Cakep. Terus, ini nih. Aslinya itu ini kan warna silver ya. Tapi karena waktu itu catnya udah mulai ngelotok, langsung dicat sekalian ya. Catnya matte black. Biar doff. Biar ya sama aja. Biar ini ngikutin ini bumper-bumper, ya? Over fender. Iya, mobil gua juga pengen gua gituin. Iya. Soalnya kan udah agak butek juga yang depan ya. Catnya. Ngapain lagi? Di belakang ya berarti sekarang. Belakang. Ya di belakang sih sama ya. Ini logo dihitamin lagi. Terus ini black chrome. Dan udah sih itu doang. Oh iya ini juga. Ini awalnya silver. Dicat doff juga biar senada aja sama yang depan. Eh lampu. Oh lampu iya. Lampu coba tunjukin dong. Lu kan udah ganti lampu nih. Jadi aslinya itu kan ini halogen ya. Ya jelek lah halogen ya zaman sekarang. Iya lah, mobil udah ganteng gini, masa login? Kita ganti LED. Kita ganti LED. Nah, ini LED dari Spotlight Philips di Bandung. Spotlight Philips di Bandung. Iya, mantap itu pokoknya Spotlight Philips. Ini pakai Extreme Ultinon untuk lampu low beam ya. Terus kalau untuk high beam. Widih. Untuk high beamnya tadi itu Ultinon Essential kalau nggak salah. Mati sih. Oh iya, bentar. Itu nyala lagi. Commercial break. Iya. Nah, udah itu kalau fog lamp lu ganti nggak? Fog lamp belum, masih halogen. Fog lamp halogen. Iya, masih standar. Tapi soon nggak nih? Pasti. Coming up nggak? Pasti. Nanti one day bakal diganti. Diganti. Oh, ada fog lamp belakang juga. Nah, ini fog lamp belakang juga dari Spotlight Philips. Sama ini juga nih, lampu plat ya? Nomor. Bentar. Aslinya itu untuk fog lamp belakang udah ada dari standarnya. Tapi itu cuma di kanan doang.
yang kiri tuh cuma jadi reflektor, tapi ada soket buat lampunya. Ada soketnya? Iya. Terus lu tambahin? Ini tambahin, sekalian lampu ini aslinya kan fog lamp belakangnya halogen. Ya jadiin aja dua-dua LED, biar senada. Cakep juga ya merah gini. Iya. Ini juga ada LED soalnya. Iya, kalau ini udah ada LED di sana ya, sama rem, lampu rem juga ada LED. Lampu sen sih masih halogen, itu masih PR-nya. Ini gue ngeliat ada merah-merah yang gini. Itu stiker Air Moda. Wah, pasti mobilnya udah di coating dong. Iya, udah di coating di Air Moda Studio. Gile, ini telah habis. Jadi, ini untuk interior ya. Interior sih yang diganti ini nih. Lampu interior itu semua halogen, masih halogen semua. Halogen. Oke, udah kayak zaman apa lah. Nah, jadi ini diganti nih. Depan, tengah ini juga, sama yang paling belakang juga, tapi ya nggak nyampe. Jadi ini pakai Extreme Ulti Non kalau nggak salah juga. Ini terang banget ya sebenernya. Iya, terang tapi nggak sakitin mata. Iya benar. Iya. Nih kalau lihat ini nih, ini kan ada vanity mirror yang ada lampunya. Kalau dibuka, nah terus, ini nyakitin kan? Iya. Ini karena LED Cina. Ini juga nih diganti LED Cina. Nah iya, gitulah perbedaan Philips dan LED Cina. Tapi kadang gini Sen, ada yang klaim bahwa apa? Ini nih paling terang nih, paling terang gitu. Sebenarnya nggak segala hal yang terang itu bagus gitu, dibutuhkan gitu. Menurut gue sih gitu, gue lebih suka yang kalem-kalem gini nih, warna-warna yang lebih kalem, nggak terlalu terang nyakitin mata kalau interior ya. LED Cina itu, iya klaimnya ya lebih terang, emang bener terang, kan? Bener. Ya, tapi terang itu nyakitin mata. Iya. Nah, kalau ini terang, tuh pas gitu. Apakah terang itu dibutuhkan kan? Iya. Enggak juga lah. Belum tentu terlalu terang ini, tuh enak. Iya, benar. Nah, kalau interior sih itu doang sih, lampu doang. Ini mobil udah bisa Apple CarPlay. Oh iya, udah bisa. Bentar. Keduduk. Maaf, dipenyet nih, di-connect di Apple CarPlay. Yang projection ini nih jadi Apple CarPlay nih. Tapi ini bukan belum wireless ya? Belum. Nah, tuh. Oh iya. Ada lagunya, jangan kopi lagi ntar. Enggak lah, subscriber gue masih kecil. Apple CarPlay gini-gini ya, sangat membantu lah ya. Iya, kalau buka Maps, lu dari sini dong berarti. Iya, langsung pakai Google Map sambil denger lagu ini. Kalau Zoom pun di sini bisa nih. Zoom. Buat nge-mute atau enggak? Iya. Lu kalau kelas naik mobil ini bisa? Bisa, dong? Bisa. Tapi on camnya nggak bisa, ini kan nggak ada kamera mobil. Ya. Lu kelas naik sambil pergi-pergi lu pengen jadi mahasiswa abadi atau gimana ceritanya? Agak kalau misalnya ke-pepe. Harus nganter gitu atau gimana kan nggak tahu. Iya. Tapi lu bukan mahasiswa abadi kan? Bukan. Jangan gile. Ya, jangan sampai. Amit. Jangan. Gimana? Udah sih kalau interior. Udah sih interior ya. Iya. Cakep sih. Nih mobil Amerika nih serba kotak-kotak nih, coba lihat. Nah, yang sebelumnya kurang. Yang sebelum facelift iya. Kurus ya. Interiornya kayak MUX. Iya. Mirip banget. Coba impresi berkendara abis ini kita. Oh iya, yaudah. Ya, jalan aja ya. Bentar. Nantiin lampu dulu yang belakang. Ntar dikira apa? Seatbelt. Oh iya, bunyiin dia? Iya, bunyi. Yaudah. Jadi sekarang, nyobain impresi TV berkendara. Oh iya, ini pakai ban udah lebih lebar gini sama velg yang spesifikasi segini. Mentoknya cuma dikit loh. Masa? Iya. Kalau diputer full pun juga masih ya kadang kena tek, tapi abis itu udah enggak ter gitu. Lo nggak perlu ini ngedorong fendernya? Enggak. Kalau gue kan gue dorong tuh tadi. Iya. Kalau ini enggak lah. Enggak. Surprisingly inner fendernya gede juga lah. Iya. Kalau untuk impresi berkendara ini mobil masih standar ya. Jadi nggak ada dari nggak prima pan. Jadi masih dari pabrik begitu. Tenaganya tuh 180 PS atau 178 horsepower. Lalu torsinya tuh 440 Nm. Itu udah gede banget, Sen. Iya, mencukupi sih. Kalau di remap kan lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Nah, itu masih project entar lah. Project nanti kan. Iya. Lalu, tapi itu udah gede banget. Iya. Considering Fortuner aja masih berapa? Oh, Fortuner berapa ya? 140 ya? 150. Iya, enggak tahu. Torsinya 400. Iya. Iya. Tapi tarikan bawahnya Fortuner enak. Iya, benar. Dan dia lebih irit. Ini kenapa kita banding-bandingin mulu sama Fortuner ya? Oh iya. Sama Pajero juga dong. Pajero kan kalau ini standarnya 181 PS, berarti itu 179 horsepower. Torsinya 430. Nah, jadi kalau dibandingin sama Pajero, standar ya. Mirip. Jadi Pajero itu beda 1 PS lebih tinggi dari ini. Tapi torsinya kalah 10 dibanding ini.
Nah, kalau ini, kalau Pajero kan transmisi itu X8 speed. Iya. Kalau ini 6 speed doang, 6 speed kayak Fortuner. Yeah. Terus nggak ada pedal shift. Nggak ada pedal shift. Iya. Oh iya. Tapi menurut gue 8 speed tuh bukan ini banget lah. Nggak terlalu membantu lah menurut gue. Ya oke, okay, keren lah 8 speed. Cuman yang bikin annoying Pajero tuh dia ganti-ganti gigi mulu. Baru bentar digas udah ganti gigi, udah ganti gigi. Bener. Kalau ini kan langsung digas kan langsung berat-berat gitu. Iya. Kan? Iya. Lebih enggak enak, dan lebih cepat ganti gigi lah. Iya, bener. Ini mau coba tarik. Coba, coba, coba. Iya. Nih, sekarang di 40 ya. Iya. Ada speednya nih. Iya. Ngegas, Pak. Udah cukup, santai, cukup, santai, cukup. Santai. Ngeri. Mobil keluarga bukan buat mobil balap. Bener, bener, gue setuju. Jangan pernah mobil balapan pakai mobil gede. Iya, bener, gue setuju. Kecuali udah dimodif banyak ya. Soalnya ngeri, yang kemarin tuh yang kasus yang itu. Oh iya, iya. Yang artis itu, iya. Yang naik Pajero putih. Ngeri. Lo rasa berkendara mobilnya gimana, Sam? Rasa berkendara? Nih, belokan nih. Lebih stabil ya dibanding Pajero? Stabil lah kalau dibanding Pajero. Tapi, ada tapinya. Kenapa? Itu stabil karena keras ini suspensi. Keras? Untuk dibanding Pajero, wah Pajero mah nyaman banget. Tapi iya. Limbung. Kalau belok-belok begitu bahaya. Ada plus minusnya lah. Iya. Mobil. Bentar, kita muter balik kita dulu balik. Ya. Cuman ini oke lah, tolerable lah. Iya. Kasnya leather frame lah. Nggak bisa lebih nyaman dari monokok lah. Iya, monokok kan. Monokok ya, emang beda. Kalau dibandingin sama CRV, kan beda. Oh lah. Iya. CRV Santa Fe gitu kan beda. Hmm, benar. Cuman CRV Santa Fe kalau dibawa ke jalanan rusak nggak akan setangguh ini, Son. Iya. Sama leather frame lainnya. Nih, coba belok lagi ya. Coba. Oh ya, disclaimer. Maaf ya, syutingnya malam-malam soalnya ya begitulah. Hei, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kelihatan gue masih ada lampu itu. Ya, lampunya terang, lampu mahal loh ini. Enggak lah. Semua bisa beli lah. Lampu terang juga ini. Oh iya, ini Extreme Multinon kalau yang low beam. Ini kalau yang high beam. Terang juga. Keren sih. Terangnya juga terangnya sopan gitu. Iya. Yeah. Nggak menyakitkan pengendara lain. Benar. Itu tuh penting. Enak. Itu Sen. Iya benar. Penting. Oh iya, mau kasih tahu juga ini kan masih belum di remap, belum turbo, belum apa. Pokoknya ini standar kecuali filter udara. Filter udara udah pakai KNN. Gimana konklusi akhirnya, Pak? Jadi konklusinya apa? Konklusi beli TB enggak? Lu nyaranin enggak orang buat beli TB kan? Ya, kalau mau populasinya kan dikit nih. Populasinya mobilnya dikit ya. Terus bengkelnya kan enggak sebanyak. Enggak sebanyak Jepang, Toyota, Mitsubishi lah. Tapi ini mobil enak sih menurut gua. Enak. Iya. Ini fitur safety-nya enggak kalah lah sama yang lain-lain. Bukan enggak kalah, ini paling banyak sih fiturnya untuk tahun ini. Iya. Tapi kan sekarang tahun 2000 ini. Iya, udah banyak. Sekarang kan udah banyak. Iya. Worth it enggak nih kira-kira? Worth it. Chevy worth it. Chevy worth it menurut gua. Dengan semua bengkel resmi udah tutup gitu. Enggak, bengkel resmi enggak tutup. Bengkel resmi enggak tutup. Cuma penjualannya doang yang udah enggak penjualan mobil baru. Hmm. Bengkel resmi masih iya, ada. Iya. Hitungannya rare dong mobil ini. Ya. Atau kagak laku. Kagak laku. Ya. Selera lah. Ya begitulah iya. Ya enggak bisa dibandingin. Cuman yang gua rasain ya ini mobil tuh enak banget, worth it banget menurut gua. Badak-badak juga kan dia ada platform yang sama sama MUX kan. Iya, platformnya sama. Iya. Chassis sama apaannya gitu. Kaki-kaki iya. Kali ya. Menurut gua oke lah ini. Kan kali ya. Iya. Udah oke banget nih mobil. Udah. Ya gimana? It concludes it. Ini itu doang sih. Doang. Udah. Closing dong, closing dong. Oh iya. Biar bentar. Apa? Yang gua suka dari TB. Ada satu lagi. Kalau lu Pajero ada sunroof. Ada sunroof. Ini ada remote engine start. Nanti kita peragain. Ya, ntar tunjukin. Ya, tunjukin. Di kelasnya untuk yang SUV leather frame ya. Di tahun segini maksudnya 2018. Tapi 2019 ya sama aja lah. Ini doang yang punya remote engine start. SUV leather frame ya. Kalau kelas-kelas lain kayak sedan-sedan gitu pasti ada lah, kayak Honda Accord gitu kan ada. Ada. Terus sekarang kan CRV udah ada tuh. Iya. Itu kan yang facelift sekarang. Kalau yang dulu kan belum ada. Nah. Itu berguna banget sih. Misalnya parkir di tempat panas tuh. Panas banget. Wah, enak ini. Tinggal nyalain nunggu aja ntar pas masuk langsung ini adem, udah adem.
Terus mobil juga udah dipanasin sekalian. Iya. Ini yang gua keren juga, ini ada lane departure warningnya. Oh iya, iya. Lane departure warning tuh dia ngeliatin garis-garis yang di jalanan. Iya. Tapi kasih warning doang, bukan ini. Bukan nyetirin. Intervensi, iya. Sama ini, forward collision warning. Tapi itu kalau udah mau nabrak yang depan dikasih tahu bunyi tut-tut-tut gitu lah. Untuk harga segini worth it ya? Worth it. Worth it? Menurut gua worth it. Kalau sama Pajero-Pajeroan, milih mana lo? Gue mending ini sih kalau ini ya. Iya. Iya. Karena emang ganteng sih. Karena ini. Harganya bisa di bawah itu loh, Pajero Fortuner loh. Untuk fitur yang didapat loh. Iya. Itu yang gue suka. Itu yang worth it banget. Iya. Dan rasa berkendaranya enak loh, mobil ini tuh tenang. Ini, kas mobil Amerika banget ya. Iya. Di tol enak iya. Tapi kenapa? Jujur aja ya. Ini setir menurut gue jelek sih. Ya. Agak kurus sih. Iya. Dibanding Pajero Fortuner kan. Yes. Fortuner keren setirnya. Ini tuh, ini masih setir kelihatan MUX banget ini. Yes, MUX setirnya kayak begini. Iya, agak letdown sih ya. Iya. Cuman dashboardnya tuh udah keren. Dashboardnya dan lain-lain udah. Ini kayak film-film. Gimana gitu, dashboard mobil yang di film-film Amerika enggak gitu. Oh, kalau menurut lo, kabin luas gak ini mobil? Lumayan. Luas ya. Lumayan luas menurut gue. Kalau dibanding Pajero lo? Pajero sempit. Oh, Pajero sininya sempit. Sininya kena kalau Pajero. Sini. Oh. Ini kan enggak ada yang yang ininya dari dari sini langsung nyampe ini center sempit, console gitu ya. Oh, rasanya enak dan headroom-nya juga lebih luas. Ini karena enggak ada sunroof. Enggak ada sunroof, iya. Tapi kalau dibanding Fortuner enggak tahu, Bu. Oh, tapi menurut gue legaan ini dibanding Fortuner. Oh. Dan gue tuh bisa selonjoran di sini. Kaki gue tuh bisa lurus, enak. Iya. Kalau Fortuner tuh ada kayak batasnya gitu di kanan tuh agak ngedorong gitu. Iya, benar. Oh iya, satu lagi, lupa lagi kenapa, gua. Kenapa? Ini setir nggak bisa teleskopik? Nggak bisa teleskopik? Nggak bisa. Nggak apa-apa. Nih. Jangan ditarik. Tuh. Oh, iya. Montil, teleskopik tuh. Gua tarik, nggak bisa. Iya, tapi nggak masalah lah ya. Cuman... ini kursinya elektrik ya? Yang ini doang, yang driver. Kanan. Yang pengemudi. Kalau ini belum, masih manual. Sama, ya. Pajero Fortuner. Kalau yang facelift kan yang Pajero... Fortuner udah ini ya, kalau facelift. Facelift. Facelift udah kiri. Ya, tahun segini baru driver doang. Driver doang, ya. Semua. Nah. Baru gitu, udah elektrik sih tapi. Iya. Udah sih, gitu doang sih untuk interior dan lain-lain. Ya, oke lah. Tuh, mungkin sekian ya dari review TB-nya ya. Iya. Maaf kalau kita nggak profesional ya sekali lagi. Iya. Oi. Apaan? Lupa lagi gue ngomong. Apaan? Ini spion udah elektrokromatik kayak Fortuner. Oh, iya. Iya. Iya sih, ya. Ganteng. Jadi dia bisa gelap kalau ada cahaya di belakang atau ini karena cahaya ini jadi gelap. Jadi gelap ya. Sama ini paling. Apa? Jendela. Ah. Udah all auto. All auto. Iya. Oh. Nih, misalnya gue pencet ya. Nah. Oh iya. Bisa dibuka ya semua tanpa harus ini naikinnya juga. Nah, kalau tahun ini apa nih? Fortuner yang udah ada ya? Iya, Fortuner juga udah ada. Pajero belum ada. Pajero belum ada. Facelift pun juga belum ada. Belum ada. Iya. Sampai sekarang. All auto, iya belum ada. Waduh. Fortuner sama ini udah all auto. Widih, mantap. Iya. Kadang berguna sih. Iya, berguna. Misalnya mau nyapa satpam di kiri sambil fokus nyetir ya. Iya. Enggak usah ditahan-tahan ini. Iya benar-benar. Atau mau teriakin orang di belakang? Jangan. Oh iya. Kita teriakin orang tuh jangan. Oh, iya. Kecuali dia salah. Iya. Enggak teriakin untuk senang-senang aja enggak. Ya? Bukan. Oh, enggak. Jangan. Kita kurang ajar. Oh iya benar-benar. Oh lupa lagi. Lupa mulu. Iya. Sering lupa. Makanya. Bukan sering lupa. Bukan karena itu ya. Ini lampu udah otomatis. Otomatis. Wiper juga udah otomatis. Ya itu doang sih. Doang. Udah. Apalagi nih sebelum lu lupa lagi nih? Enggak, udah itu doang. Udah doang, itu doang. Enggak ada masalah lagi udah. Oke. Okay. Ya itu dululah vlog kita lah. Semoga lu pada seneng lah. Cuman kalau lu pada pengen lagi in-depth tournya ini mobil atau lu pengen review mobil lainnya dia ya? Jangan. Komen aja. Jadi juragan mobilnya banyak loh. Kagak. Udah dua loh mobilnya di review. Tuh, udah. Thank you guys. Oke. Okay. See you next vlog. Dadah. Mana fiturnya? Oh iya, satu lagi. Tadi yang gue bilang kan, kesukaan gue dari ini tuh remote engine start. Caranya begini nih, pencet sekali, kunci, abis itu langsung tekan yang tombol remote engine start. Nah, bisa nyalain mobil tanpa harus di dalam. Terus nggak akan bisa dicuri juga, kalaupun ada orang di dalam ya. Oh
karena kalau kuncinya belum dimasukin. Oh iya, ini belum remote belum remote start. Belum engine start stop tombol ya, by the way. Masih kunci lipat. Oh, ini kalau kuncinya belum dimasukin, belum diputar ke apa posisi yang udah nyalain mobil, ini transmisi nggak bisa dimasukin. Terus setirnya juga nggak bisa digerak sama sekali. Jadi benar-benar kunci cuma nyalain mobil sama nyalain AC. Biar kabinnya dalamnya dingin, pas masuk udah langsung gas aja, langsung jalan. Iya, itu berguna sih. Iya. Apalagi kalau panas-panas dijemur ya. Iya, benar. Oh iya, ini nyalanya 10 menit. 10 menit. Ya, kalau udah 10 menit ntar mati sendiri kalau belum di kuncinya dimasukin diputer ke yang buat nyalain. Terus bisa juga dimatiin dari kunci. Tinggal tekan lagi yang ini, tombol ini nih. Nah, mati. Itu doang sih. Mantap.